Halo sobat YouTube, welcome back to my channel. Oke, sebelumnya apa kabar sobat subscriber dan sobat viewer semuanya yang selalu senantiasa setia mendukung Mahir Channel. Kami ucapkan terima kasih. Semoga sobatku semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu sejahtera. Oke sobatku, di video tutorial kali ini Mahir Channel ingin berbagi video dan tutorial bagaimana cara daftar monetisasi dan daftar Google AdSense di YouTube. Setelah kita mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oke, pastinya sobatku semuanya penasaran bagaimana cara untuk mendaftar ke Google AdSense dan agar bisa lolos seperti video tutorial ini. Oke, sebelum kita melanjut ke video tutorialnya, alangkah baiknya bagi sobatku semuanya yang baru berkunjung di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke, terima kasih. Kita langsung saja mulai ke video tutorialnya. Let's go. Oke sobatku, di sini Mahir Channel sudah mencapai itu 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Nah, di sini Mahir Channel ingin mendaftar ke Google AdSense agar lolos di Google AdSense. Teman-teman atau sobatku semuanya harus di situ tidak ada teguran ya, dan tidak ada pesan spam. Oke, seperti ini. Subscriber sudah mencapai 1000 lebih. Kemudian verifikasi dua langkah aktif. Kemudian untuk 4000 jam tayang sudah terpenuhi dan tidak ada teguran. Di sini nol teguran. Oke, sebelum kita melanjut ke cara mendaftar Google AdSense, sobatku semuanya harus membersihkan komentar yang spam. Di sini klik komentar, di sini ya, klik komentar, komentar, kemudian kita pilih yang dipublikasikan, kemudian kita lihat di sini. Apabila pesan spam sudah tidak ada, akan tertulis seperti ini. Bagus sekali, Anda telah memeriksa semuanya. Di sini pesan spam sudah dihapus. Apabila belum dihapus, lebih baik dihapus terlebih dahulu untuk kelancaran dalam pengajuan monetisasi dan Google AdSense. Oke sobatku, setelah kita mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber, sobatku semuanya klik tanda ini ya, daftar sekarang. Kemudian kita klik, akan muncul notifikasi seperti ini. Di sini ada 3 langkah dalam mendaftarkan monetisasi atau Google AdSense ya. Yang pertama, langkah pertama kita mulai. Di sini ada langkah 1, langkah kedua, langkah ketiga. Oke, langkah yang pertama kita mulai, kita klik. Ini adalah persyaratan yang telah YouTube buat untuk dipahami dan dimengerti syarat-syaratnya tersebut. Oke, ini langkah yang pertama. Banyak sekali ya persyaratannya. Yang pertama syaratnya adalah monetisasi revenues. Kemudian yang kedua, payment akun recruitment. Sampai di situ 6 ya. 6 persyaratan. Setelah itu kita klik pada tanda checklist yang di bawah.
Oke, setelah itu kita checklist yang kedua. Yang paling atas kita checklist. Tadi pertama yang bawah ya, sudah terchecklist. Kemudian yang nah sini, saya setuju persyaratan program partner YouTube. Kemudian kita checklist. Setelah itu kita klik setuju persyaratan. Kemudian kita klik. Setelah langkah pertama sudah selesai, langsung saja kita mulai ke langkah kedua. Di sini langkah kedua, daftar ke Google AdSense. Kemudian kita klik tulisan mulai. Kita klik. Kemudian di sini ada informasi. Langkah 2, Anda akan dialihkan ke AdSense untuk menyelesaikan langkah ini. Kemudian di situ ada pilihan apakah Anda sudah memiliki akun AdSense. Kemudian di sini kita pilih ada 3 pilihan, yaitu ya saya sudah memiliki akun, yang kedua tidak, saya tidak memiliki akun, yang ketiga saya tidak tahu. Kemudian kita klik yang tidak, saya tidak memiliki akun. Nah, kemudian di situ kita pilih lanjutkan. Kita klik. Oke, setelah itu Anda akan diarahkan untuk mengisi daftar Google AdSense, untuk mendaftar di Google AdSense di sini. Kemudian di situ akan dituliskan beberapa menu. Yang pertama di situ adalah link channel YouTube kita. Kemudian dapatkan lebih banyak manfaat dari AdSense. Kemudian pilih negara atau wilayah Anda. Kemudian yang ketiga, tinjau dan setuju persyaratan dan ketentuan kami. Oke, pertama kita klik yang dapatkan AdSense. Dapatkan lebih banyak manfaat dari AdSense. Kemudian kita klik yang pertama, ya, kirim saya saran bantuan dan performa yang disesuaikan. Kemudian kita pilih yang kedua, yaitu pilih negara atau wilayah Anda. Kemudian klik di sini, Mahir Channel berdomisili di Indonesia. Kita klik Indonesia. Oke, kemudian kita pilih Indonesia. Setelah itu kita lihat ketentuan yang ketiga. Tinjau dan setujui persyaratan dan ketentuan kami. Kemudian kita pilih klik ya, saya telah membaca dan menyetujui perjanjian. Kemudian kita klik ya, checklist. Oke, proses daftar langkah kedua sedang dimulai. Kemudian akan muncul lagi notifikasi seperti ini. Oke, setelah itu akan muncul seperti ini informasi pelanggan. Profil pembayaran. Kemudian info pelanggan. Di sini kita harus melengkapi data-data untuk Google AdSense kita. Di sini profil, kemudian info pelanggan. Di sini dari jenis akun kita pilih perorangan. Kemudian nama dan alamat. Di sini ada nama, kemudian kita tulis nama lengkap kita. Kemudian kita pilih alamat lengkap kita. Baris kedua. Nah, di sini ada baris kedua. Baris kedua kita tulis kabupaten. Kemudian kita tulis nomor telepon kita agar ketika pos surat dari Google AdSense tercinta datang, di situ di bagian luar akan tertulis daerah atau alamat kita dan nomor kita, sehingga bisa dihubungi lewat nomor HP. Kemudian kota, kita tulis kota. Kemudian provinsi. Oke, setelah kita lengkapi data kita, kemudian kita klik kirim. Muncul informasi
pengalian Anda ke YouTube di sini, kemudian kita akan dialihkan ke YouTube kembali, YouTube dashboard lagi. Setelah itu langkah kedua sedang diproses, kita tunggu sekitar 1 hari untuk melanjut ke langkah kedua. Oke, setelah langkah kedua telah selesai, kita telah menunggu 1 hari, kemudian otomatis langkah ketiga langsung diproses. Akun dari atau channel dari Mahir Channel dinyatakan selamat, Anda telah menjadi partner YouTube. Oke, setelah kita dinyatakan lolos monetisasi dan mendaftar Google AdSense, nantinya oleh YouTube akan diberi informasi atau pemberitahuan proses selanjutnya. Oke, itu tadi video tutorial dari Mahir Channel cara mendaftar monetisasi dan Google AdSense. Oke sobatku, itu tadi video dari Mahir Channel cara mendaftar monetisasi dan Google AdSense di YouTube. Semoga video tutorial ini bermanfaat bagi sobatku semuanya. Jangan lupa yang baru berkunjung di channel ini, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar sobatku semuanya menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi saat Mahir Channel mengupload video-video terbaru. Untuk proses selanjutnya silahkan ikuti terus di Mahir Channel. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini sampai selesai. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.